Habis mundur nanti, udah lagi.
sesuatu yang dia rasakan. Sesuatu apa? Pertama, kenikmatan kita di dunia. Yang kedua, nanti ketika kita berjalan dimanapun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 41 hari diamankan. Habib Ali Al-Hadi pernah bertemu dengan ulun waktu di kunyit di Gatol. Ulun lihat muka fiamnya tak luar biasa. Dia emang ganteng ya, orangnya ganteng. Kita ini orang ganteng gak senang hubungan atau tambah gulet. Iya, ini orang ganteng senang hubungan tambah gantengnya. Ngomong sama Habib Ali Al-Hadi, Bib, kata ulun sama fiam ini kok mukanya enak gimana? Tidak bosan, emang saya orang ganteng, bosan dipandang, enak. Ada juga, tapi kalau yang gak ganteng emang bosan dipandang ya. Emang bosan. Nah jadi ketika itu Habib ngomong sama lo, ya Sampudi katanya, kamu itu amalkan aja wudu, jangan pernah putus daripada wudu. Itu salah satunya memberikan cahaya kepada diri kita, memberikan kenyamanan diri kita, dan ketika orang memandang itu merasa sejuk ketika dia melihat. Senang kan kalau orang sejuk? Senang. Dianya amalkan. Cuma kata Habib Ali Al-Hadi, kalau orang yang mengamalkan wudhu'an ini asalnya gak sering terputar, suka hadir kebutuhannya. Coba yang amalkan. Coba amalkan. Sudah 10 hari, 20 hari, gak amalkan terus. Nanti pada wudhu, selesai wudhu, biar terbentuk. Apalagi musim hujan ya. Males, luar biasa. Emang gitu tantangannya, tantangan orang yang istiqomah. Sama biar istiqomah menjadi seperti ini, setiap bulannya pasti ada tantangan. Pertama tantangannya apa? Kamu ada tantangannya? Males. Yo, males. Kenapa? Karena kepengajian dari duit dan aneh-aneh. Tapi kalau bagi-bagi misalnya kebutuhannya ada sih orang. Di mana saja? Mana? Oh, bahkan bahkan sana. Saya ingin aja lah. Mana berarti? Kepala dusun. Ini kepala dusun. Duduk di muka kayak ini loh, ini pandang-pandang. Mengamalkan wudhu 10 hari, 20 hari nanti dia sering berubah. Dia mengamalkan. Sama kita majelis ini malas luar biasa tidak ada duitnya. Tapi kalau kepala dusun misalnya yang dapat bantuan dari orang, ini duit buat masyarakat. Kata kepala dusun kalau mau berangkat ke majelis setiap bulannya tak kasih 50.000. Cukup ini. Aku aja pergi bisa kayak gini. Dibayar 50.000. Tapi ini apa? Allah tidak membalas di dunia ini, tapi balas nanti akhirat. Balasannya lebih daripada 50.000, lebih. Apa balasannya? Nanti dikasih bidadari. Kok senyum-senyum bapak yang bidadari? Pernah kayak bidadari? Bidadari istri sampean. Jangan main jauh-jauh. Ini istri ya, alhamdulillah juga bidadari. Dikasih bidadari. Terus perempuannya bagaimana? Perempuannya tadi menjadi seorang yang sangat cantik daripada bidadari. Bidadari itu ya Pak Bu, dijelaskan bahwa ketika dia minum kopi itu air kopinya kelihatan di sini warna hitam. Kalau kita emang kelihatan dagingnya ya. Kalau kita mandi ya. Jadi bener Pak? Ya. Bener. Ini juga hitam di sini lewat. Tapi kalau bidadari emang kopinya lewat di sini. Kalau kita emang dagingnya kelihatan. Itu bidadari. Bagaimana perempuan, misalnya kadang-kadang perempuan ini, kok aku nanti jadi apa ya? Di surga nanti kalau masuk surga, bagaimana si suami aku? Disebutkan bahwa perempuan nanti 70 lebih cantik daripada bidadari. Wow, bagaimana dengan 70? Biar istri biar di dunia orangnya biasa-biasa, tapi nanti di akhirat menjadi lebih cantik daripada bidadari. Santai aja. Kalau belum punya istri cantik tadi, tidak boleh mengaku belum punya istri cantik. Kenapa? Dicari orang. Si cantik hidungnya mancung, tinggi, rambutnya lurus, badannya putih, matanya galak, kambingnya tebal. Waduh, bapak-bapak aja ngelak. Tahu ini? Iya, bapak-bapak. Iya,
tapi istri kita nanti di akhirat itu lebih cantik daripada bidadari. Makanya orang-orang hafil seperti majelis seperti ini, orang itu akan mendapatkan nanti bidadari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berhadir di majelis ini di masjid yang sangat mulia. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ahabbul biladi Allah masjid dua. Yang paling Allah cintai pada suatu kampung itu apa? Masjid dua. Sampai berapa? Terus. 5 menit lagi ya. Jadi kita awali kisahnya sampai masjid aja lah. Terus ya. Kalau berapa sampai? Jam 10. Yang lain? Satu sih berapa? Satu sih. Jam 10 satu. Ibu-ibu yang gak sanggup kayak gini, nah jadi aku bila ilallah masjid dua. Yang paling Allah cintai daripada suatu kampung itu apa? Rumah kan, pondok kita kan, ladang kita kan. Habis itu Allah kebun sawit kita kan tidak. Yang Allah paling cintai satu tempat itu masjid dua, masjid-masjidnya. Berada di masjid ini luar biasa. Ini tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang diberikan di situ rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan katanya apa ya? Kalau kita di masjid ada suatu kotoran kita ambil satu ini, kita niat untuk membersihkan masjid, kita buang, maka kita nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bidadari yang ada di dalam surga. Satu ini. Tapi ada yang tanya, Pak katanya, aku ini ngambil kotoran kecil, berarti bidadarinya itu kurus ya Pak katanya. Dia ngomong gitu. Ada yang kedua ngomong, berbicara, bertanya kepada Ustaz. Ya Ustaz katanya, bagaimana kalau misalnya di masjid itu ada tai sapi, saya ambil berarti bidadarinya montok ya katanya. Apa yang mau Ustaznya? Kamu sih goblok katanya. Kamu sampai di dalam masjid patok sapi, kalau yang ayam makan ya. Bener apa Pak? Dia ini kayak pengen bidadari saya montok. Tapi pengen tarik sapi dalam masjid. Apa? Ustaz ditanya, kamu itu katanya goblok sampai-sampai di dalam masjid masuk sapi. Bagaimana ceritanya ini? Pernah gak dia di masjid dimasuki satu sapi? Enggak pernah. Berarti orang yang menjaganya berarti sampai-sampai disitu tanya lagi pengen ya bidadari. Kalau ibu-ibu sama nanti mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi ratu nanti, ada pengganti yang luar biasa. Makanya kita jangan heran dan jangan berpikir hati walaupun kita itu mendapatkan suami bidadari dan seorang perempuan dari mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Yang penting kita itu masuk ke dalam surga. Tapi kalau masuk ke dalam neraka, waliyadu billah, mudah kita semuanya masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqwatul biladil Allah. Yang paling Allah benci satu bilad itu, satu tempat atau satu kampung itu yang paling Allah benci. Ada. Apa katanya? Aswaqwa pasar-pasarnya. Yang senang masuk pasar. Siku jualan di pasar, gimana Pak saya ini jualan rokok, jualan bawang ke pasar ini biaya Pak. Sedangkan Allah tidak suka dengan pasar. Berarti kalau kita masuk ke dalam pasar dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada benci Allah. Yang kedua, ketika masuk pasar tadi atau berjualan atau kita berdagang, pasanglah ilmu agama kita supaya kita itu tidak ada memukuli atau menipu atau mengurangi dari timbangan dan sebagainya. Tapi kalau kita masuk pasar dengan berzikir, habis itu kita berjualan dengan jujur dan kita itu tidak pernah berdusta dengan seseorang, itu termasuk daripada rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud daripada pasar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang datang ke pasar niatnya mau nipu. Orang mau datang ke pasar jualan membuli orang yang mau beli. Itu yang tidak boleh. Berarti bagaimana caranya ketika kita masuk ke dalam pasar, maka kita lo berbuatlah kebaikan dan carilah keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di masjid itu sebegini,
ada nggak kira-kira di masjid ini orang berumah? Nggak apa sih? Nggak ada di masjid. Senang ya pikir seperti tadi. Arti boleh ada. Sedikit lagi orang menjelaskan masalah. Arti boleh ada. Ada satu bacaan yang berarti boleh ada ini sampai-sampai malaikat itu tidak bisa tulis saking banyaknya pahala orang pembacaan. Ada biar baca tadi. Cuma biar tidak tahu fadilahnya. Ada satu bacaan yang di situ malaikat tidak bisa tulis. Ambil buku tidak cukup. Ambil buku lagi tidak cukup. Tidak cukup dengan bacaan sedikit itu. Apa bacaannya? Ya Allah, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasallam khairah. Ya Allah, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihum. Ya Allah, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasallam khairah. Ya Allah, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasallam wa alihum. Tiga kali. Ya Allah, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasallam afdhal ma jazana an ummati. Ya Allah, biha ya Allah, biha. Itu ketika orang membaca tiga kali, maka malaikat itu capek menulis daripada kebaikan seseorang. Bagaimana biar setiap bulan membaca artikel anda luar biasa dari Alhamdulillah anda ini. Beliau ini salah satu keturunan daripada Nabi Muhammad, keturunan daripada duriannya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu diciptakan atau ditakdirkan tanpa memiliki kedua mata, artinya apa? Tidak melihat. Tapi apa? Mata batin beliau yang melihat. Jalan di Zambal setiap hari itu cerita itu mengisi air wudhu yang ada di Zambal. Nah, di Zambal yang Allah itu ditarik beliau setiap hari mengisi itu untuk orang yang ziarah bisa berwudhu. Tapi beliau ini tidak memiliki mata, tidak bisa melihat, tapi mata hati beliau itu terang. Dengan sebab apa? Dengan sebab dekat dengan Rasulullah dan sebab dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dekat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan sebelum kita berangkat ke tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala meluaskan rezeki kita.